Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai dan bersahaja, namun berilmiah dan mencabar minda bersama Miss Nora, Principal dari Mas Akademi dalam segmen rawat diri. Okey, hari ini kita nak rawat diri kita, iaitu yang ada masalah bahagian dada, puting kita, puting sama ada lelaki atau perempuan, di bahagian tangan, penggelengan tangan sehingga ke hujung jari. Inilah yang masalah yang kita nak selesaikan, yang kita nak bantu, Miss Nora nak bantu anda kat luar sana untuk rawat diri. Jom kita sama-sama kena pasti bahagian yang kita sakit, macam mana kita nak rawat diri untuk senarai masalah-masalah yang Miss Nora bagi tahu tadi. Jom Miss Nora sharekan dulu satu dulu slide show untuk you all kena pasti apakah dan bahagian mana yang biasa you all hadapi masalah tu. Okey, nampak kan bahagian merah tu, bahagian merah tu adalah biasanya masalah yang you all biasa hadapi, iaitu di bahagian atas tu adalah bahagian yang sangat kritikal di bahagian bahu tu. Yang masalah yang biasa you all hadapi, kehesan dia sehingga you all akan rasa dot 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 tu, nampak tak dot 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 banyak di bahagian dada sehingga di bahagian ujung jari. Jadi inilah masalah yang kita nak selesaikan. Perasan tak sampai warna dot merah tu memberi impact sehingga kita punya dada, sehingga dia memberi kesan kepada kita punya puting kita, puting dada kita tu, tu puting titik kita sehingga sensitif. Bayangkan sampai-sampai sehingga macam tu sama sekali, sehingga nampak tak sehingga ke hujung jari kita, kita akan ada masalah tu. Okey, sebelum kita nak terus pergi lanjut lagi, sebelum kita nak pergi lanjut lagi, Miss Nora nak minta yang bersama dengan Miss Nora ni boleh like and share Miss Nora punya video ni di FB, dan boleh share ataupun tengok di di YouTube channel Jari Mas TV. Okey, Jari Mas TV iaitu, dan juga di Jari Mas Page FB, FB kita. Okey, jadi kita dah tahu benda tu yang kita nak selesaikan masalah. Miss Nora macam biasa, kita akan pergi kelas theoretical kita dulu. Kita kena pasti punca dan sebab dia, dan lepas tu kita kena tahu macam mana kita nak selesaikan masalah. Jom kita pergi kelas theoretical kita dulu. Okey. Sebelum kita nak kena pasti, kita kena tahu okey simptom dia. Simptom yang Miss Nora tunjuk tu biasanya akan berada simptom di bahagian badan. Torso tu adalah bahagian badan eh. Dan masalah utama yang biasanya akan berlaku adalah masalah di simptom utama ataupun masalah yang biasanya akan ada di bahagian rasa sakit, di bahagian dada, di bahagian bahu kita, depan dada, bahu kita, sehingga kita punya nipple ataupun kita puting tu, puting kita sehingga menjadi hypersensitive. Dan juga di bahagian payudara. Bayangkan sakit di bahagian situ sebenarnya sehingga menjejaskan semua kita rasa bahagian-bahagian yang Miss Nora sebutkan tadi di bahagian simptom utama, sehingga dia menjejaskan sehingga ke simptom yang kedua, iaitu di bahagian jari kita, penggelengan tangan kita, dan juga di bahagian kita punya tapak tangan. Jadi nampak tak bahaya ke tak bahaya tu? Simptom tu memberi kesan yang sangat, impact yang sangat teruk kepada yang siapa ada masalah tu. Jadi jangan biarkan masalah tu tak boleh selesai. Kita mesti nak selesaikan masalah yang kita hadapi tu supaya tak menjadi second symptom, symptom yang pertama dan symptom yang kedua. Jadi dah tahu macam tu apakah masalah dia, dia boleh bagi kesan yang sangat-sangat kini teruk sehingga menjejaskan you all punya pergerakan. Bukan saja pergerakan pada tangan, pergerakan pada kita punya jari juga. Okay, nampak tak so excited Miss Nora. Okay, jadi apa yang Miss Nora nak, tunggu dulu sebentar, bagi Miss Nora minum air dulu. Okay. Okay, kita come back sekali lagi. Okay, jadi
Sebelum kita nak tahu otot apa yang kita nak tekankan, kita mesti masuk kelas teoretikal dulu. Kelas secara teori, kena faham otot tu dan peranan otot tu. Baru kita boleh pergi buat rawatan secara praktikal. Jom kita kenal pasti apakah otot dan fungsi otot tu yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita senaraikan tadi. Jom bersama dengan Miss Nora. Miss Nora sharekan satu slide dulu. Okey, satu slide dulu. Okey. Apakah otot yang kita nak tekan? Okey, kali ni masalah yang kita selesaikan, yang kita bagi tahu otot yang kita nak tekankan adalah dinamakan otot pectoralis minimus. Okey. Otot di bahagian dada kita. Otot tu yang kita nak tekankan supaya dia boleh membantu untuk menyelesaikan masalah yang Miss Nora bagi tahu, sakit tangan, sakit di bahagian dada, sakit di bahagian puting, menjadi sensitif, sakit di bahagian jari-jari kita dan kita punya di bahagian tangan, pengelengan tangan sehingga ke bawah. Jadi inilah fungsi otot yang kita nak tekankan. Otot Miss Nora sebut sekali lagi, pectoralis minimus. Fungsi otot tu adalah membantu pergerakan tulang scapula, iaitu ataupun dipanggil tulang belikat. Jom Miss Nora tunjukkan kat manakah otot yang kita nak tekan tu. Miss Nora tunjukkan dulu kedudukan otot tu dulu supaya you all akan faham kat mana otot yang kita nak tekankan. Jom Miss Nora sharekan. Okey, inikah, nampak tak ini skeletal ataupun tulang, sistem tulang yang kita nak bantu. Jadi kalau katakan you all yang tak pernah belajar sistem tulang, mesti kena pergi belajar sistem tulang supaya you all boleh tahu kedudukan otot tu adalah kedudukan otot yang tepat yang kita nak tekan untuk hari ini. Okey, jadi nampak tak? Ini adalah otot yang kita nak tekan. Okey, kat sini you all boleh nampak, okey, tulang depan ni, ini panggil rib. Okey, kita nak tekan, nampak tak rib 1, 2, 3, 4. Okey, kat sini Miss Nora ada tulis siap lagi supaya memudahkan anda. Siapa yang pernah belajar sistem skeletal, dia akan faham yang apa Miss Nora terangkan. Okey, nampak tak rib 1, 2, 3, 4. Okey, ini kedudukan rib ataupun dia punya, dia panggil rib, dia panggil bahasa Melayu apa? Tulang rusuk. Okey, rib dalam bahasa Melayu adalah tulang rusuk. Kita dah kenal pasti kedudukan tulang rusuk tu dekat bahagian mana. Okey, kita dah tahu antara rib nombor 1, tulang rusuk nombor 1 sehingga tulang rusuk nombor 4. Jadi kat manakah otot yang kita nak tekan? Okey. Kedudukan otot yang kita nak tekan, okey, dia akan duduk dekat dalam antara ruang kosong ni. Okey, di antara tulang satu, rib nombor 1 dan 2 dia duduk kat sini. Antara rib 2 dan 3 dia akan duduk kat sebelah sini dan 3 dan 4 duduk sebelah sini. Ini adalah bahagian rib ataupun di bahagian tulang otot yang berada di bahagian rib tu. Okey, jadi dah tahu dah faham ke di manakah kedudukan otot yang kita nak tekankan tu. Jadi yang sangat-sangat penting you all, kalau tak belajar kelas anatomy and physiology, boleh cepat-cepat masuk kelas tu supaya you all boleh jadi seorang terapis yang professional. Bukan tu saja, kalau nak rawat diri, dia sangat-sangat membantu anda. Okay, kita dah tahu kedudukan tulang otot yang kita nak tekan. Jom Miss Nora sharekan satu lagi. Di manakah otot dia? Okey, you all bersama dengan Miss Nora lagi . Okey, ini nampak tak? Inilah kedudukan yang rib Miss Nora sharekan tadi. Boleh nampak tak otot pectoralis minor, muscle ataupun otot yang kita nak tekankan tu. Jadi kita dah tahu otot dan fungsi otot tu. Jadi jom kita nak pergi kelas secara praktikal.
kelas praktikal kita supaya hari ini memudahkan kita untuk belajar. You all may see so excited. Macam biasa, macam Miss Ron bagi tahu, bila pergi kelas dekat Dari Masa Akademi, dia akan ada kelas teori dan kelas praktikal supaya memudahkan anda untuk belajar. Okey, jadi jom sama-sama dengan Miss Nora, Miss Nora tunjukkan dulu. Okey, manakah otot yang kita nak tekankan? Okey, tadi kita dah nampak yang Miss Nora share kan, di manakah kedudukan otot tu? Dia di antara rib nombor 1, 2 dan 3 termasuk rib yang keempat. Jadi bertanda X tu, tengok sebelah kanan tu, bertanda X tu, itu adalah di atas otot yang kita nak tekankan. Okey, jadi jom kita sama-sama dengan Miss Nora, kita nak tekankan otot ni. Okey, boleh kan? Boleh nampak eh bersama dengan Miss Nora ni? Okey, you all boleh nampak. Okey, jadi kedudukan otot tu, dia akan duduk atas ni. Jadi you all boleh tandakan X di atas otot-otot di dada tu. Bila you all tandakan otot di bahagian dada tu, jadi itulah bahagian yang kita nak tekankan. Okey, jadi sekiranya otot yang kita nak tekan tu di bahagian dada yang Miss Ron tunjukkan. Okey, sebentar. Okey. Di bahagian dada yang kita nak tekankan. Sebentar. Oh ya Allah, tu aku. Biarkan Miss Nora so excited nak sharing that dengan you all sehingga patung Miss Nora jatuh. Okay, tunggu sekejap. Apakah yang berlaku kat Miss Nora ni? Sebentar. Okay, dah selesai. Okay, jom Miss Nora nak bantu anda macam mana kita nak selesaikan otot yang kita nak tekan. Okay, ini sekarang berada di rib yang kita nak selesaikan. Okay, katakan untuk perempuan, ini Miss Ron nak bagi selesaikan untuk perempuan yang ada, kita ada perempuan ada buah dada. Jadi macam mana kita nak gunakan hari ini, Miss Ron nak sharekan satu tip untuk kelas praktikal kita. Satu teknik macam mana kita nak tekan otot ni. Okey, jadi hari ini kita gunakan palm kneading. Ini panggil palm. Okey, bahagian yang tangan Miss Nora ni dipanggilkan nama palm. Okey, yang kita nak gunakan adalah teknik bahagian tangan sini. Okey, bahagian belah sini, ini kita gunakan teknik palm. Kita gunakan teknik ni, palm, dia panggil palm kneading kepada bahagian dada ni. Okey, jadi kita nak tekankan di bahagian yang kita tandakan X ni supaya kita boleh selesaikan masalah kita punya, masalah yang berada di dada, masalah yang berada di tangan sehingga hujung jari kita ni, sehingga ke hujung jari. So menggunakan teknik pump ni, kita tekan di bahagian sini, kita presskan antara 1 ke 6 saat. Kita 1 2 3 4 5 6. Okey, kita dah press kat bahagian dada, lepas tu kita buat circulation sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Okey, jadi dua teknik hari ini Miss Nora share dekat anda, iaitu teknik okey palm kneading circulation. Kita tekan di bahagian dada, lepas tu kita tekan 3 ke 6 saat. Selepas tu kita kita buat circulation sebanyak 6 pusingan. Okey, kita praktis sekali lagi supaya anda-anda yang bersama dengan Miss Nora ni boleh faham dan dapat. Okey, yang boleh faham dan dapat yang bersama dengan Miss Nora ni. Okey, sebentar Miss Nora share kan ya kan. Okey, yang bersama Miss Nora boleh faham dan dapat. Okey, kita gunakan sekali lagi menggunakan teknik palm kneading. Ini palm. Lepas tu kita tekan between 3 ke 6 saat. Lepas tu kita buat circulation, buat pusingan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita buat circulation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kita buat teknik tu sebanyak between 3 ke 6 set. 3 ke 6 set.
terpulang kepada customer punya sakit ataupun tahap ketegangan kepada otot yang berada di bahagian kita punya dada. Jadi itulah otot yang kita nak tekankan untuk hari ini supaya you all kat luar sana boleh, bukan saja boleh Miss Nora bantu, you all boleh bantu diri, Miss Nora bantu you all, you all mesti bantu diri you all sendiri untuk menghilangkan rasa sakit yang kita senaraikan, iaitu sakit di bahagian dada, puting dada menjadi sangat sensitif di bahagian tepi lengan sehingga ke ibu jari. Okey, selamat mencuba untuk rawat diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.